Festival Gemah Ramadan dalam rangka hari jadi Kabupaten Bandung ke-383. Ini karena bertepatan nanti pasca bulan Ramadan kita akan langsung melaksanakan hari jadi Kabupaten Bandung. Bukan hanya acara seremonial saja, tapi kita harus memberikan contoh dan memberikan membuat implementasi dari semua langkah dan ikhtiar kita untuk bisa membantu masyarakat. Dan satu lagi terima kasih kepada seluruh jajaran, Ketua Warca, Perangkat Kabupaten Bandung, dan seluruh jajaran yang sudah memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Saat ini Kabupaten Bandung selama 2 tahun 10 bulan, Alhamdulillah, PAD Kabupaten Bandung sudah meningkat, asalnya 960 miliar, sekarang sudah 1,3 triliun rupiah.